Cool FM. Alright guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cool Extra kita hari ini bersama dengan seorang pengacara, usahawan, pelakon, pengarah, producer, macam-macam lagi. Kita ada Datuk Roshamno. Apa khabar Datuk, sihat? Alhamdulillah. Okey ke ini? Okey, alhamdulillah. Hari ini rasa seronok kerana drama saya tercalon dan antara 10 yang terbaik. Dan malam ni dapat jumpa kawan-kawan. Nak jumpa kawan-kawan memang susah. Tapi bila ada program-program ataupun acara-acara macam ni, dapat jumpa kawan-kawan. Dan juga dapat pakai baju. Kerana baju ni bukan selalu dapat pakai. Betul. Jadi occasion dapat pakai baju ni. Kalau korang perasan dekat luar, Datuk pakai t-shirt biasa buat motor. Itu biasa tu. Alright, mungkin kita nak tanya juga pasal kita dapat tahu juga memang Datuk rasa macam dah tak nak buat filem. Datuk nak banyak pergi kepada drama, telly semua kan. So mungkin lepas ni ada something yang Datuk memang kata nak tunggu 2 tahun atau 3 tahun lagi. Ada lagi ke nak buat filem? Ada perancangan baru-baru ni, macam saya dah cakap jugalah, dah malas buat filem lah. Sebab buat filem saya tak ada nasib kan, collection tak bagus. Tapi kalau ada joint venture dengan syarikat-syarikat lain, saya rasa lebih baik lah. Kerana modal yang besar, kalau kita dapat join sekali, kita dapat kecilkan modal masing-masing dan kita buat filem yang baik. Alright. Kita nak tanya juga, adakah Datuk merindui untuk menjadi, bukan tak, saya tak tanya itu, saya tanya macam ni. Kalau Datuk diberi peluang ataupun TV3 bagi Datuk satu watak hero untuk Akasia, Datuk nak lagi tak? Ni hero Akasia. Tak, gua tak larat. Akasia tu sebab kita tengok orang muda ni, orang kita tengok orang lama kan, orang Thai. Bagi orang muda lah, sebab saya nak ke location episod panjang-panjang ni dah tak larat, malas. Sebab saya ada banyak komitmen lain. So minta maaf lah guys. Boleh lah. Nah. Okay, kat CTN semua get ready. Get ready. Hero tau. Hero, lain tak nak. Herwin umur 20. Okay, mungkin kita nak tanya juga pasal yang ni untuk pendatang-pendatang baru dalam industri kita, Datuk. Macam mana? Mungkin Datuk boleh sampaikan sedikit macam mana nak terus kekal relevan dalam industri kita. Okey, alhamdulillah kerana platform untuk mereka mengembangkan bakat mereka terlalu banyak dekat Malaysia sekarang. Bukan hanya di platform biasa, platform di YouTube apa semua boleh mereka sebarkan bakat mereka. Dan apa yang paling penting, mereka harus bekerja keraslah untuk menempatkan diri mereka supaya menjadi perhatian masyarakat dengan kerja yang baik, disiplin yang baik. Tapi dalam masa yang sama, mencari kejayaan bukannya mudah, tapi mengekalkan kejayaan lebih sukar. Alright. Dan last soalan untuk, oleh kerana Datuk seorang yang suka berkebun, kita tengok Datuk pun ada apa, kebun nangka, durian Belanda, signboard, tepi highway penuh. Kita nak tanya Datuk pasal buah. Kita ni game battle last tu. Saya sebut satu buah, Datuk sebut satu buah. Siapa kantoi, dia kira kalah. Alright, saya satu buah, Datuk satu buah. Get ready? Boleh tak? 5, 4, 3, 2, 1. Saya ambil dulu durian Belanda. Nangka. Ciku. Langsat. Cempedak. Nangka. Saya dulu. Alright, Datuk. So, hey, buah ni. Tak nak aku kena kasih dulu ni. Alright. Thank you so much. Terima kasih, Datuk. Jumpa lagi. Cool FM.